Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Indonesia tidak perlu ikut-ikutan untuk melonggarkan aturan pandemi COVID-19. Luhut mengatakan Indonesia tidak perlu ikut-ikutan seperti Inggris, Denmark, dan juga Singapura. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan melakukan transisi secara bertahap dan berlanjut yang berbasiskan data. Meskipun beberapa negara lain sudah mulai memperlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi endemik seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura, namun kita tidaklah perlu latah atau ikut-ikutan seperti negara tersebut. Kita akan melakukan transisi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian. Ia menambahkan pemerintah akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk saat ini. Dari Jakarta, Hafid Alfiski melaporkan.